Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya. Okay, dalam video kali ini saya ingin kongsi cara untuk install atau buat pemasangan .NET SDK dan Visual Studio Code. Ini hanyalah untuk rujukan peribadi saya, walau bagaimanapun saya upload ke YouTube untuk perkongsian dengan sahabat-sahabat ya. Kalau ada rakan sahabat yang sealiran dengan saya. Okey. Pertama sekali kita kena download dulu aplikasi dia. Kita download .NET SDK 64. Saya guna Windows 10 sistem 64 ya. Okey, kemudian satu lagi kita download Visual Studio Code ya. Download. Kita ambil Windows, Windows 10. Okay, di sini ada dah download. Okay, kita tunggu sehingga proses download atau proses mod pun selesai. Baiklah sahabat-sahabat, proses download telah pun selesai. Kita ke folder download di mana file yang kita download tadi disimpan. Yang pertamanya kita mula install .NET SDK 6.0. Kita boleh right click dan open. Ataupun kita boleh double click saja pada aplikasi ini untuk install. Okay, kita tekan install dan kita tunggu sehingga proses instalasi atau installation Microsoft .NET SDK 6.0 selesai. Okey, proses instalasi telah selesai. Jadi kita boleh close ya. Kemudian kita akan kita nak lihat ya sama ada proses instalasi ini berjaya atau tidak. Kita open atau buka command from ini pun kita boleh dah tutup dulu sementara. Dan di sini kita type .NET. Kita lihat sama ada version yang diinstall betul atau tidak. Okay, type .NET minus minus version. Okay, version 6.0 ya. Okay, untuk installation .NET telah ada ya di dalam PC ini ya. Nanti kita akan cuba guna untuk cipta file, bagaimana nak cipta file untuk buat aplikasi. Okey sahabat-sahabat, seterusnya kita akan buat instalasi Visual Studio Code untuk Windows. Okay, kita pergi ke folder download, double click pada file yang kita download tadi. Okey, ini accept document, click next. Okey, ini macam instalasi lain-lain software. Okey, create desktop icon. Okey, kita tunggu sehingga proses instalasi selesai. Okey, proses instalasi Visual Studio Code telah selesai ya. Klik finish. Okay, untuk seterusnya kita akan cuba uji ya. Cuba uji betul tak? Ketahan betul. Uji cuba. Okay, kita punya SDK ya. .NET SDK. Type saja .NET pada terminal. Okay. Tak nampak. Naik atas sikit. Okay.
Untuk buka terminal, kita klik pada menu dan klik pada new terminal. Kemudian dia ada inilah terminal. Sini kita type .net, dia akan keluar dia punya ni. .net version. Okey. .net telah berhasil di install. Kita akan cuba buat satu file .net new. Ini untuk buat satu file aplikasi ya. Open folder, nama folder. Saya lupa. Okey, ataupun kita pergi ke macam mana kita nak ke tadi, saya pun lupa lah. CD. Okey, dia dah masuk pada directory E. Okey, kalau dilihat ini adalah file folder yang ada dalam PC saya. Saya akan cuba buat satu file apps dekat sini. File .net. .net new. Hello world. Okey. Kalau kita lihat dekat sini ada satu file hello world. Mana? Oh, di sini dia .net. Betx. .net. New. Betx. Ini kita ambil template Betx dan ke folder hello world. Okay, kita lihat dekat sini, ini adalah folder yang telah dibina oleh aplikasi .net. Okay, kemudian kita buka open folder ke mana tadi? Oh, ini hello world. Okay, select folder. Mana tadi terminal sudah hilang. Yang sebenarnya saya baru saja belajar untuk cuba-cuba belajar untuk guna .net ya. Walaupun aplikasi ini dah lama. Kita open balik terminal. Kita masuk hello world .net. Kita buat .net restore. Okay, ini required. Kita okay, C sharp extension. Okay, kita abaikan dulu. Dan kita cuba run. Kita lihat apa akan jadi. Saya pun tak tahu apa akan jadi ya, pasal saya terus terang saya katakan saya baru saja belajar. Ini adalah rakaman pribadi untuk sebagai rujukan saya lah. Ini dia ada index, tengok index. Nanti dia ada welcome, learn about. Okey, di sini dia sudah ada info ya. Ini HTTPS. Ini kita ambil yang ini. Ataupun kita klik pada control dan klik pada link.
keluar ya. Dia jalan. Okey, dia ada jalan ya. Okey, kita lihat dia akan pergi ke localhost HTTPS. Inilah dia punya hello world, home dan privacy. Baiklah sahabat-sahabat, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Cara untuk membuat instalasi .NET SDK 6.0 dan Visual Studio Code. Sehingga kita berjumpa lagi, saya sudahi dengan Assalamualaikum.